Kalau gitu. Tapi kados e nek jenengan iku mboten nenten tenggalen apa nggih? Nggih, ijang ya wonten, tapi mungkin benten napa? Bumbune. Nggih, bumbune kalian. Ini kula kan ngagem topeng niku, jadi sanesi kan bakal ngagem topeng. Oh, nek sanesi pripun to, Pak? Nggih, biasa iki lho, bumbunya bumbu rincang. Oh. Kan kuahnya bukan kental atau enggak? Anu tak gih. Istilahnya dasarannya tak rincang gih. Iya. Buka jam 2 siang, sekarang tak rincang. Oh, ini kumpen ini, ini. Oh, ini. Jadi dia aku sih. Bukanya hari biasa ini setengah satu, ini baru libur, tapi takut Dengan asma ini Pak? Agus. Pak Agus. Kursi ini memang saat ini nggak Pak? Jumbo nggak? Jumbo ya, tapi cuma setengah sedang, tapi nawi harga bisa lima mau. Oke. Okay. Gak usah padang ini kata padang itu nasi dikit nih, kalau yang harga bisa. Hai, sudah keliling kemana hari ini? Ketemu lagi bareng Andre Mulan dari makankeliling.com. Sekarang baru ada di Mie Ayam Merica Rica Barokah, punyanya Pak Agus. Lokasinya ada di dekat Soto Bubujo di Jalan Soragan, jadi lumayan, nggak begitu jauh dari pusat kota Jogja. Ciri khasnya di sini, mie-nya porsinya harga normal, tapi porsinya jumbo. Kemudian di atasnya, bagian atasnya, oh, ada bumbu rica-ricanya tebel. Jadi bumbu rica-ricanya nggak cuma di bawah, tapi juga di atas, tampak di atas, ditumpuk, dioles. Jadi semuanya kuning. Satu porsi ada ini, ada pangsitnya. Mie-nya jadi kayak gini kuningnya. Kuning, kuningnya nggak cuma mie kuning. Kuningnya selain dari mie juga kuningnya berubah karena ada bumbu rica-ricanya. Tebel. Nah ini, kita cobain dulu dari ayamnya. Kita cobain dulu dari ayamnya. Oh, bumbu rizanya mantap, pedes. Kuahnya aja. Kuahnya aja sudah langsung macuk. Cobain dari mie-nya. Mie-nya udah mie-nya pulen, nggak keras, terus nggak lodrok banget, jadi masaknya pas. Terus tambah bumbu ricanya yang ada pedes, kayak ada pedes mericanya juga. Langsung wong, tapi sedap. Sama ayamnya. Wow,
ayamnya bebas tulang, jadi udah nggak perlu takut kalau baru makan terus gigit ada tulangnya terganggu, free dari tulang, boneless. Terus mie-nya, ini mie-nya nggak begitu besar-besar, jadi bulat-bulat kecil, panjang. Wah, pokoknya begitu makan langsung di leher itu mak, just panas. Makan mie pakai bumbu rica yang pengen bikin balik lagi. Kayaknya cuma di sini karena bumbu ricanya maceng. Bumbu ricanya sampai ke bawah. Tadi walaupun cuma ditaruhnya di atas, tapi ternyata sampai masuk ke bawah, ngeresep ke bawah. Bagian bawah. Nah, gitu. Jadi kerasa banget, nggak cuma di atas tapi nyampur sampai ke bawahnya. Ini ada kerupuknya juga. Jadi kalau makan mie biasanya wajib pakai kerupuk. Kita ambil satu. Pakai kerupuk. Banget enaknya. Enak banget. Apalagi nambah kerupuk nih. Ini ada sambalnya juga. Kita coba tambahin sambal. Apakah lebih pedes atau enggak? Saatnya dicobain. Wah. Sambalnya pedes. Tapi enak, pas. Agak asam sedikit sambalnya. Nah, itu tadi mie ayam merica-ricanya. Rasanya boleh dibandingin sama mie ayam merica-rica yang lain, tapi yang jelas ini bukanya cuma dari jam 12 siang atau setengah satu lah. Paling telat setengah satu buka, terus jam 4 atau jam 5 udah tutup pun. Cepet banget tutupnya, sebentar udah habis di sini. Dan ini sama yang mie ayam merica-rica yang sudah lebih dulu dan lebih kondang, bisa dibandingin rasanya kurang lebih nggak beda jauh. Dan di sini antrinya masih sedikit. Sampai di sini dulu episode makan keliling di mie ayam merica-rica Barokah Pak Agus. Kalau kalian suka jangan lupa dikasih jempol. Terus kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasiin tempat, langsung tulis aja di komen. Terus jangan lupa di-share. Mungkin teman kamu pengen tahu di mana tempatnya Rica-Rica Barokah ini, share aja, alamatnya ada di bawah. Dan kalau sudah nonton, jangan lupa subscribe. Masa nonton gak subscribe? Malu-maluin. Subscribe aja, mungkin nanti bisa dapat info tempat makan terbaru yang belum tahu atau pengen tahu info-info yang lain. Update-nya setiap Selasa sama setiap Jumat ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode makan keliling berikutnya. Dah.